Jadi kadang orang-orang tuh ngelihatnya gini, seumur lu masih perlu pencarian jati diri, mencintai diri sendiri, justru di umur sekarang kita yang sering lupa sama diri sendiri, karena kita terlalu fokus sama keluarga, anak, suami, ya gak sih, pekerjaan. Lupa goal ya, goalnya mau apa gitu ya. Ketika kita gak suka sama sesuatu, kita melihat orang suka tuh akan aneh, makanya gitu. Nah, gue semenjak merasakan itu, gue jadi mulai menghargai apa pilihan orang gitu. Jadi gue udah gak pernah ngejudge, lu aneh banget sih suka sama itu, enggak, karena kita gak tahu apa yang membuat dia menyukai itu.